ああ。<music> Halo subscriber NBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Pembahasan malam ini, uh, saya ingin membahas mengenai yang namanya karma, ya teman-teman. Ya, dan apakah kekuatan pikiran dapat mengatasi karma? Jadi begini teman-teman ya. Saya jelaskan dulu mengenai karma. Karma itu adalah hasil dari perbuatan yang telah kita lakukan. Secara simpel seperti itu. Tetapi eh, baik ataupun buruk yang Anda lakukan itu itu akan membuahkan hasil. Nah, itu yang disebut karma. Jadi jika anda berbuat baik, maka anda akan menghasilkan suatu karma baik, hasil yang baik pula. Jika anda berbuat buruk, maka anda akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Itu yang disebut karma buruk. Nah, jadi karma tersebut itu adalah hasil dari perbuatan. Tetapi teman-teman seperti ini ya, nah, kalau dari pandangan saya ya, dari yang saya pelajari sampai saat ini ya, karma itu adalah berawal dari pikiran. Jadi jika teman-teman sudah berpikir untuk mencelakai orang itu sudah membuahkan karma buruk. Tetapi tidak disertai perbuatan itu juga sudah menghasilkan karma buruk. Tetapi jika disertai perbuatan maka karmanya akan lebih besar. Ibarat perumpamaan seperti ini ya teman-teman ya, uh, yang mudah aja deh. Misalnya ini sebuah gelas. Misalkan ini sebuah gelas ya teman-teman ya, ini gelas. Kita isi dengan air putih ya teman-teman ya, maka kita minum, itu tidak akan ada rasa, karena itu netral. Tapi jika air ini, air putih di dalam gelas ini, kita isi satu sendok gelas, satu uh, sendok gula, maksud saya maaf, mungkin masih belum terlalu terasa manis. Kita tambahkan lagi satu sendok lagi gula mungkin sudah mulai terasa manis kita tambahkan lagi satu sendok jadi tiga sendok sudah terasa manis kita tambahkan lagi lebih manis tambahkan lagi lebih manis lebih manis jadi saya jelaskan dengan perumpamaan tersebut seperti ini teman-teman diri kita adalah air putih itu ya karma kita sebut jika kita tuangkan Gula tersebut, gula itu ibarat perbuatan baik atau buruk yang kita tuangkan dalam satu gelas tersebut. Jika kita hanya tuangkan satu gelas, eh, satu sendok gula, maka efeknya tidak akan terlalu besar. Itu yang saya maksud dengan pikiran. Tetapi, jika kita tambahkan dua, gel dua sendok gula, kita tambahkan dengan perbuatan itu akan menjadi lebih terasa. Jadi kurang lebih karma seperti itu, teman-teman. Jadi karma itu tidak akan bisa hilang. Jadi yang sudah masuk ke dalam gelas itu itu tidak akan bisa dikeluarkan lagi gula tersebut. Dia sudah menyatu dengan air. Begitu pula cara kerja karma seperti itu. Apa yang Anda telah perbuat itu tidak bisa Anda tarik lagi atau Anda recall supaya tidak terjadi karma. Tidak bisa tetapi efeknya kita harus tambahkan air putih supaya gelas e, rasa manisnya tidak terlalu tidak terlalu e, terasa manisnya kalau kita tambahkan lagi air putih air putih ya bukan gula maka airnya akan semakin banyak maka efek dari gula tersebut untuk menimbulkan rasa manis itu juga semakin tidak terasa. Tapi sebaliknya teman-teman, seperti yang sebelumnya, jika teman-teman menuangkan lebih banyak gulanya ke dalam gelas yang takaran seperti tadi, segitu-gitu aja air putihnya, maka efek manis akan lebih terasa. Nah, gula ini sekarang kita analogikan seperti ini. Itu adalah anggap kita perbuatan buruk. Air putih adalah perbuatan baik kita. Jadi, Apapun perbuatan baik atau buruk kita itu tidak akan bisa hilang. Sudah mencampur jadi satu dengan air putih tadi. Tinggal bagaimana dosisnya kita yang mengatur. Contoh, jika Anda melakukan suatu perbuatan yang jahat dan Anda menyesalinya, Anda tidak akan bisa menghapus dosa Anda tersebut atau me Menghilangkan tidak bisa, tapi Anda hanya bisa mengurangi kadarnya. Kadarnya bagaimana caranya? Jika karena kita analogikan seperti air dan gula tadi, kita harus menambah air putih kita supaya perbuatan buruk kita menjadi tidak terasa atau netral. Seperti itu cara kerja karma. Jadi, air putih kita anggap perbuatan baik, gula tersebut kita anggap perbuatan buruk maaf sekali teman-teman kalau misalnya penjelasan saya kurang jelas mudah-mudahan dapat dipahami cara bicara saya yang kurang bagus seperti ini jadi karma itu sebenarnya baik anda percaya atau tidak itu tidak akan berpengaruh karena karma itu adalah hukum alam kita berada di dalam lingkaran hukum alam ini kita belum lepas dari lingkaran hukum alam ini oke? Okay? sekarang kita bicara mengenai uh, kekuatan pikiran apakah mampu mengatasi karma buruk kita jadi secara singkatnya apakah meditasi, meditasi itu dapat mengikis karma buruk kita tentu bisa teman-teman jadi dengan melalui meditasi atau samadhi kita menenangkan pikiran kita kita mau buat kita terus menuangkan hal-hal baik ke dalam pikiran kita. Fungsi dari meditasi tersebut itu adalah agar hati kita tenang, batin kita tenang, terarah, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nanti dari situ dari meditasi akan tumbuh yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa digunakan untuk mengamati hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehidupan kita ini sudah benar? Apakah kita banyak melakukan kesalahan? Nanti akan kita lebih terarah, hidup kita akan menuju hal-hal yang lebih baik. Jadi, kebijaksanaan kita tumbuh, itulah yang akan membantu kita menuangkan air putih ke gelas yang sudah terisi gula agar tidak terasa manis. Jadi, gula itu tetap kita ibaratkan sebagai hal-hal buruk yang sudah bercampur di dalam gelas air putih hal baik yang kita tuangkan seperti air putih tersebut agar menyatu dan menutupi rasa manis semakin banyak kita ibarat uh, garam satu sendok tidak akan bisa membuat asin air satu kolam renang seperti itu teman-teman tetapi garam tersebut sudah menyatu dan masuk di dalam Kolam tersebut tidak mungkin bisa kita keluarkan seperti itu, ya, teman-teman. Ya, jadi kekuatan pikiran kita dapatkan dari meditasi bisa kita arahkan untuk membantu mengikis karma buruk. Kita ingat, bukan menghilangkan apa yang sudah kita perbuat, itu akan tertanam di diri kita, baik ataupun buruk. Oleh karena itu, saya menjelaskan kepada teman-teman. Senantiasa kita berperilaku baik, berucap baik, berpikiran baik. Kita harus senantiasa mengontrol pikiran kita, karena segala sesuatu berawal dari pikiran. Sampai di sini, teman-teman harus setuju, karena segala sesuatu berawal dari pikiran. Kita ingin melakukan perbuatan baik, semua berawal dari pikiran. Kita ingin melakukan perbuatan buruk ataupun tercela. Itu semua berawal dari pikiran. Jadi, kita melakukan hal yang baik, terpuji, melakukan hal yang jahat, hina, itu berawal dari pikiran. Jika kita sudah mengontrol pikiran kita, kita bisa mengawasi pikiran kita, maka perbuatan kita akan seiring dengan pikiran kita. Bagaimana caranya? Tetap meditasi. Tidak bosan-bosan, saya mengucapkan meditasi. Itulah salah satu caranya untuk mengontrol pikiran kita. Mungkin uh, sampai di sini aja. Ini sebuah sharing, tukar pendapat untuk ke arah yang lebih baik untuk kita semua ya. Mari kita sama-sama belajar. Tetap ikuti terus channel ini. Semoga video-video selanjutnya akan lebih bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.